si jalur Pantura Losarang tepatnya di Desa Puntang, di mana telah terjadi sebuah kecelakaan tunggal. Truk tronton terguling. Kali ini sedang diupayakan untuk dievakuasi dengan menggunakan kain. Dari informasi dari Pertamina, di mana truk tronton ini diperkirakan bermuatan di atas 10 ton. Ya, pemirsa, kita mulai melihat lebih dekat upaya evakuasi truk tronton yang terguling. Kita lihat lebih dekat lagi. Lokasinya tepatnya di jalur Pantura Losarang, Desa Puntang. Ibu-ibu pun ikut menonton evakuasi truk tronton ini. Upaya evakuasi ini dimulai sejak habis sholat Jumat. Upaya pengangkatan truk tronton ini terus dilakukan untuk mencoba bisa membalikan semula, namun kemungkinan ini agak susah karena masih ada isinya di truk trontonnya dan posisinya juga tidak lurus. Miring ke arah rumah warga. Hampir 2 jam lebih evakuasi ini dilakukan dan terus untuk mencoba untuk mendirikan seperti semula agar bisa menarik, namun upaya ini memang cukup membutuhkan waktu, sehingga pastikan kemacetan dari arah Cirebon menuju Jakarta akan lebih panjang lagi.
misalkan belum berhasil kemungkinan ini harus dilakukan pembongkaran muatan terlebih dahulu. Dan ini warga akhirnya ikut melakukan pembongkaran muatan, di mana isinya truk tronton ini bermuatan kopi, tumpukan kopi. Sampai jam 3 sore evakuasi belum terselesaikan juga, dan mungkin menunggu setelah pembongkaran selesai. Demikian informasi untuk hari ini, evakuasinya tertunda, harus dibongkar dulu. Sekian, terima kasih.